warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hari ini lagi ada di Balai Tritangtu di Lemburu Pakuan. Ketemu sama Haji nih. Haji Mumu. Orang yang super sibuk. Assalamualaikum. Udah kayak kolecer keliling ke sana kemari. Jadi ya. Iya, betul. Habis ada apa barusan ini, Ji? Ya? Habis ada apa barusan? Barusan habis ada tamu. Dari mana itu? Dari Indramayu. Dari Indramayu. Itu ya. Teh apa? Siapa itu teh? Itu teh warga. Yang belum punya rumah. Belum punya rumah. Iya. Jadi barusan sama Bapak dibeliin ya. Tanah. Iya. Dibuatin rumahnya, dibeliin tanahnya. Hari ini teh kita lagi mau ada apa ini? Ada acara. Acara apa tuh? Jual Pajajaran. Hah? Pajajaran, gelar Pajajaran. Ngaruat jagat Pajajaran. Pajajaran. Hanya. Ngaruat jagat Pajajaran. Ruanya. Jagat mapak Pajajaran hanya. Iya, nu bener ya si Dewer ya. Ruat non. Mapak. Ruat jagat. Ruat jagat mapak Pajajaran hanya. Jadi kuma maksudnya tadi Ji? Jadi misalnya simbol syukuran lah. Syukuran. Jadi urang bunga geus aya pamimpin anyar di Jawa Barat. Jadi secara langsungnya syukuran di tanah Pajajaran. Jadi mapageun pamimpin anyar anu rek ngurus Jawa Barat, anu rek ngurus tanah Pasundan. Mana tuh? Lah di kosna ieu geus aku. Sopan banget. Yo, kos aja tinggal yo. Tinggali. Edan, iya teh sah Haji, nu dihandapna ieu saya. Ning eueuh hajian ieu. Haji beulah mana ieu? Ini mah simbol. Gawe rancage lodaya istimewa. Ieu teh walpri tu sirai jeung si itu awul. Ini dia, Pak. Kalau tim walpri. Ini gambar walprinya. Kalau ini gambar apa? Oh ini tim media. Oh ente nu mana wer? Nah, ini jamur. Iya. Haji Mumu nu mana Haji Mumu? Iya. Iya Haji Mumu. Oh gitu. Oke, keren ya ini mah. Kreatif ini tim-tim Bapak itu pada kreatif. Ini tim kamera nih, ada Dewer. Wer. Ya jambulan bener ya jambulan. Iya betul. Tuh ada jambulan. Tuh. Ah, ya si Yoga meren ya. Kota si Yoga ya. Gambar si Yoga ya ya. Hari ya. Bang Adi. Oke, itu udah tim Bapak itu semuanya kreatif-kreatif, tapi saya yakin kalau orang kerja sama Bapak itu akan punya pengalaman baru lah. Amin. Akan punya pengalaman baru dan biasanya pinter-pinter. Setiap hari, setiap saat masih ada pengalaman. Ada pengalaman, ada pelajaran. Nah, itu buat pelajaran bagi kita semua. Dan juga terinspirasi juga dari Bapak untuk kita semua. Perjalanan hidup, kadang di perjalanan ada masih di bawah kita. Gitu, yang belum makan seharian. Kita makanya yang enak-enak terus. Gitu. Tapi pas lihat di perjalanan berhenti, ada orang yang belum makan, kita kan sedih. Cara kerja kita. Kita bisa melihat orang yang kita lewatin, yang ditemukan oleh Bapak itu jadi bahan pelajaran. Iya, kita harus selalu bersyukur. Bener. Terus kanu digarawena oge ka urang-urangna di cara kerja Bapak nginterkeun. Iya. Bener teh? Betul, Pak. Betul. Jadi Haji merasa lebih pintar enggak hari ini setelah bergaul sama Bapak? Disebut lebih pintar sih enggak. Iya, dari dulunya, dari sebelumnya. Iya, alhamdulillah tambah wawasan. Tambah wawasan, tambah keterampilan. Iya, itu. Kata ieu mah jadi insting kuat. Jadi tahu ilmu-ilmu. Tahu ilmu. Nambah ilmu baru dari kehidupan orang. Ada Haji gerek nih lu ke Jawa Barat kan itu. Insyaallah manawi aya widiti Allah sareng di Bapak insyaallah. Ngilu ke Jawa Barat. Insyaallah. Jawa Barat bagian mana itu pasti teh? Jawa Barat Priangan Timur. Nah, Jawa Barat Priangan Timur. Iya, tadi saya suruh nyalonin di situ. Nanti mah nyalon Bu Dewan aja, Pak. Insyaallah. Amin. Benar enggak? Siap. Aduh, ini ada rombongan nih. Apa Dewan, Bu Dewan. Ya. Gitu. Ya. Ini. Ini.
Ya, Haji katanya mau ikut ke Jawa Barat. Insyaallah. Jadi tukang naon gitu. Apa aja. Ya, ya spesialis Haji kan ini. Iya, media. Spesialisasi media. Media. Jadi iraha Haji Mumu jadi media. Iya, iya. Betul. Jadi apa Allah tim media. Dia kerja sama Bapak. Iya. Betul, betul, betul. Oh, kan baheula Haji Mumu datang ke dia sekian nyenak Haji Udangnya. Iya. Nyenak Haji Udang kemarin udah sempat buka rumah makan di sana di Cimaragas. Benar tak? Betul. Sekarang dia pernah jadi Satpol PP. Satpol PP dadakan. Benar. Pernah jadi Satpol PP. Ini teh kita lagi ada di Bale. Bale. Iya iya. Non. Tritangtu. Tritangtu. Iya Anyar ini ya. Iya. Anyar ini tempatnya baru. Baru Tritangtu. Bale Tritangtu. Anu Balong Haji atau di Cimaragas di Kiosun. Nah, harusnya mah kayak gitu. Ini kami nguruk. Mantap. Kami sarwa yang si bapak di dia kan angus di tuma si Maragas mah di kota Kawali deket kadangnya ulah itu iya pindah ke dia dan yang nah dan yang jalan di Cimaragas nah harus ada di Mumule tapi di Mumule aja si Maragas ya ini Haji Mumu di dekat satu ini sama saya satu daerah kalau dia mah di Ciamis dulu satu kabupaten ya Pak. Kabupaten. Sekarang kan udah pecah. Sekarang pecah. Saya di Pangandaran, dia di Ciamis. Jadi ya saya belum pernah ini ke Barong ya. Iya, belum pernah. Jadi, kalau saya ke sana harus sudah kayak gini, Ji. Siap, insyaallah. Heeh. Mohon doa dan. Jadi Haji ini gawe 24 jam, Bro. 24 jam. 24 jam terus-terusan apa istirahatnya? Istirahat malam. Kan mereka apusan. Apusan. Hari Haji ini ngapus sih. Saya. Saya Haji mah 24 jam. Paling kemarin libur 2 hari. Yang penting seneng ya, ya kalau masalah duka ya ada aja namanya kerjaan ya iya masalah capek ya namanya kerjaan ya. Tidur aja capek namanya juga manusia nganggur gitu capek nganggur gitu capek nah. Capek hati jadi Haji rek ngomong mau bilang apa tuh sama apa masyarakat ya ini kan KDM udah terpilih jadi gubernur ya, nih ya. Fenomenal lagi 61% kan ya. Versi Quickon 61% itu bahagi bilangin dengan pokoknya para teman-teman yang udah kemarin milih bapak terima kasih ya atas dukungannya dorongannya doanya mensupportnya terima kasih banget karena tanpa kalian mungkin bukan apa-apa ya dan alhamdulillah sampai saat ini bapak udah terpilih menjadi gubernur dan perwakilan dari bapak mungkin terima kasih ya pak ya iya, yang sebesar-besarnya pokoknya yang udah percaya ya pak ya mudah-mudahan kedepannya lebih maju Jawa Barat pak ya semakin banyak orang tertolong semakin banyak masyarakat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah betul, karena Pak Deddy itu dari tahun 2003 itu udah banyak nolong orang ya jadi hari ini kalau Pak Deddy pencapaiannya 61% karena dia menanam dia menanam kebaikan sejak dulu sejak zaman mahasiswa saya ingat betul dulu ketika masih mahasiswa nih bapak di sama-sama di HMI sama saya bapak itu udah punya anak asuh tuh namanya Trisno Trisno anak yatim dia setiap hari jadi apa naik-naikin pasir sekolah di Aliyah Al-Hikmah Cibatu dan bapak angkat jadi anak angkat ya. Berarti masih ingat ya Pak masih perjalanan dulu sampai sekarang. Dan dia orang yang selalu ingat sama teman-temannya, yang selalu ingat sama orang yang orang yang perlu bantuan. Iya. Nah, waktu jadi wakil bupati, keliling itu setiap malam itu, dan dia sudah memberikan domba untuk anak-anak. Saya ingat betul waktu itu ada orang namanya Sebedas. Oi. Sibedas di Cibatu, orang, mana, orang Cibatu, orang tapi sekarang udah meninggal. Oh. Dia dikasih domba dan dombanya berkembang biak banyak banget. Iya. Itu cara orang menerima ya. Jadi bisa merawat ya Pak ya. Merawat. Dan jadi kalau ada orang bilang itu pencitraan enggak. Dari dulu Pak Deddy udah. Iya betul. Dari dulu Pak Deddy udah banyak membantu orang. Iya gitu. Jadi ya kalau kan YouTube TikTok itu baru-baru sekarang. Iya, iya. Dan tentu masyarakat Jawa Barat yang waktu itu Pak Deddy waktu menyalonkan periode pertama juga sudah menyaksikan. Iya. Jadi udah makan sehari-hari ya Pak ya untuk membantu orang. Bantu orang itu ya memang stylenya kayak gitu. Jadi ngebantu orang
waktu zaman mahasiswa sudah sering banyak tuh. Zaman wakil bupati apalagi? Zaman bupati dua periode ya kita tahu tanya sih. Jadi sama masyarakat. Jadi buat Bapak sendiri dua tidak aneh. Sudah hal seperti biasa, tapi para calon yang baru melihat pasti ada indikasi pencitraan. Oh, tapi ini mah dari dulu Bapak calon. Iya. Kan? Karena belum tahu ya Pak ya perjalanan Bapak. Kalau kita saya yang sudah bersama beliau dari tahun 2003 dari tahun 93 ya. Dari tahun 93 itu ya udah jadi kebiasaan, jadi lifestyle ya. Jadi ngebantu orang sesuatu yang biasa ya. Jadi makanya kalau ya ada hikmahnya ya, juga ada berkahnya dari ngebantu orang kecil ya. Mungkin ini yang mungkin ini kadang-kadang saya ya, berpikir bahwa oh ini mungkin ya yang tidak disangka-sangka mungkin ya Pak ini ya. mungkin ini apa apa yang beliau tanam selama ini. Nah ini buahnya Pak ya, saatnya memanen cinta yang engkau tanam. Lagunya kan ada tuh ya. Jadi dari 93 udah banyak menanam kebaikan ya. Hari ini dapat berkahnya memanen. Tapi kan Bapak suka mengucapkan kata-kata berbagi takkan mengurangi. Itu doktrin dia, falsafah dia. Jadi ini juga jadi pelajaran buat kita semuanya, bukan orang buat teman-teman di sekitarnya, buat orang-orang di sekelilingnya bahwa apa yang dilakukan Kang Dedi itu harus menjadi contoh buat kita bahwa buat kebaikan. Bapak selalu bilang berbagilah sama orang, bantulah sama orang, bantu orang banyak tidak bisa bantu orang banyak, bantulah orang 5 orang misalnya, bisa 5 orang, 2 orang, kalau bisa 2 orang, 1 orang. Nah, kalau tidak bisa ya kita harus jangan bikin susah orang. Jangan bikin susah minimal. Udah nggak bisa bantu, udah nggak bisa mendoakan, malah bikin susah. Nah itu harus dihindari. Oke, pelajaran dari Haji Mumu hari ini. Ya, ini pokoknya nama berbagi inspirasi buat kita semua yang ada di Jawa Barat, terutama di Indonesia ya Pak ya. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa menyerap pada hati kita. The best kepada pokoknya. Jangan lupa pokoknya. Jadi Haji Mumu arek ngilu ke Jawa Barat. Insya Allah. Kawin deui moal. Moal Pak. Maunya kita harus membahagiakan keluarga dan orang-orang terdekat kita, menolong orang lain. Dengikin, nah ini inspirasi Pak. Inspirasi. Itu karena berbagi itu takkan mengurangi. Masih banyak terus. Ya, makanya Pak, berbagi sama yang lain. Sama ini berbagi, sama itu berbagi, sama itu berbagi gitu. Dan tidak satu akan lagi Pak. Apa? Jangan lupa selalu bersyukur. Oke. Terima kasih. Balik Tritangtu, lembur Papua.